Mari kita ikuti informasi pertama. Pemirsa, pedagang pasar di Kalase berharap disediakan lahan oleh pemerintah. Pedagang pasar kecil Kalase berharap pemerintah bisa menyediakan lahan representatif untuk mereka berjualan. Seperti diketahui, pasar yang terletak di pinggir jalan Trans Sulawesi ini adalah jalan pribadi masyarakat yang dipinjamkan ke para pedagang. Pasar yang banyak menjual ikan segar hasil laut ini merupakan salah satu pasar di Minahasa yang bukan merupakan pasar yang dikelola pemerintah. Orang pedagang sini sudah 2 tahun lebih. Memang aman. Tidak ada yang lumayan aman. Jadi orang menjual sini usahakan memang orangnya ada biaya juga. Jadi orang lebih senang menjual karena apa? Yang punya lokasi ini diberikan buat orang menjual. Yang penting bersih bersih, aman, tidak ada kendala lagi. Jadi orang ini minta apabila orang so uang yang punya tanah ini dipakai. Orang usahakan dari pihak pemerintah usahakan cari akan orang menjual akan tanpa. Berbeda dengan daerah lain, pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Minahasa sampai saat ini dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan belum dikelola badan usaha ataupun perusahaan umum daerah. Hizkiawaran Kiran melaporkan untuk Kawanua TV.